Ya, di sarana asimilasi dan edukasi lapas kelas 3 Rangkas Bitung, kami ada budidaya cabai, ada padi, ada juga sesim. Selain itu ada juga pembuatan paving block. Paving block yang memang sudah banyak dipakai oleh Sultan Pandeglang. Ada permintaan juga dari Latansa, selain untuk memenuhi di area sarana asimilasi dan edukasi yang kita miliki. Di sini biasanya ada yang sudah nunggu gitu ya, begitu panen sudah banyak yang nanya ini mau dijual atau tidak, pasti kita jual lah tentunya untuk keberlangsungan nanti di pelatihan-pelatihan berikutnya. Jadi terus berkesinambungan gitu ya, setelah selesai ini ya nanti apalagi ke depan. Kita sudah rencanakan dengan Dinas Pertanian itu untuk bawang merah itu. Setelah selesai ini nanti bawang merah mungkin di budidaya selanjutnya. Nah, sekarang kita konsepkan sebagai sarana asimilasi dan edukasi bagi warga binaan dan masyarakat sekitar di sini. Nanti ke depan ya konsepnya siapapun masyarakat yang mau melihat bagaimana proses pembinaan yang dilakukan oleh lapas, ya di sinilah.